Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Selain kegilaannya, Fernando Valente mau melatih Arema dalam lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 bukan karena uang. Pelatih asal Portugal itu menekankan alasannya hanya soal passion untuk supporter, dalam hal ini Aremania. Sudah semusim terakhir ini Fernando mengikuti sepak bola Indonesia, terutama sejak putranya, Ze Valente bermain di Liga 1. Menurutnya, kompetisi ini kadang memaksa pelatih untuk bertarung dengan ide-idenya. Dengan pengalamannya 2 tahun di Liga Cina, dan 2 tahun di Liga Ukraina, Fernando berusaha memberikan yang terbaik untuk Arema. Hal yang sama sudah pernah dilakukannya dengan ide-ide berbeda yang ada di pikirannya. Manajemen tahu, ini bukan soal uang, saya melakukan yang terbaik untuk tim ini. Saya mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda, kata Fernando. Fernando Valente menegaskan, pelatih bekerja untuk supporter yang mendukung timnya. Sementara, kebahagiaan supporter adalah kemenangan tim kebanggaannya. Sepak bola untuk supporter. Ketika kita punya passion untuk supporter, kita harus memberikan mereka kualitas. Tapi bukan berarti kita harus menang terus, imbuh pelatih berusia 64 tahun itu. Semua orang pasti ingin menang. Kalau tidak ingin menang, saya tidak akan berada di sini. Kita bekerja untuk supporter, itulah sepak bola. Inilah pandangan saya dan kenapa saya datang ke Indonesia. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.